kemarin kita rapat ya, para kepala daerah di Bodebek ya, ada Ibu Bupati Bogor, Ibu Ade Yasin, kemudian juga Pak Wali Kota Bekasi, kemudian juga Bupati Bekasi dan Wali Kota Depok diwakilkan kepada kepala dinas perhubungan masing-masing ya. Intinya adalah kita ingin efektivitas dari pelaksanaan PSBB ini benar-benar bisa terukur. Nah, kalau misalnya laju atau misalnya mobilitas masyarakat antara Bogor, Jakarta, Depok, Jakarta, Kabupaten Bogor ke Jakarta, Bekasi ke Jakarta masih seperti kemarin, kita meragukan ya, efektivitas terlaksananya PSBB ini. Karena ukuran keberhasilan PSBB ini adalah menurunnya tingkat penyebaran COVID. Ya, sementara di satu sisi, seolah-olah kita masih memproduksi COVID-nya. Ya, untuk itu, kesepakatan para kepala daerah adalah meminta kepada PT KAI, kemudian juga PT KCI ya, sebagai operator dan pelaksana KRL Bogor Jabodetabek ini, untuk menghentikan saja pelaksanaan operasionalnya. Jadi itu opsi yang pertama. Atau paling tidak, opsi yang kedua adalah tidak melaksanakan apa namanya operasi di jam-jam sibuk gitu kan, tetapi memang di jam-jam tertentu saja, misalnya jam 11 sampai jam 2 siang cukup ya, sementara pagi tidak perlu, malam tidak perlu. Kenapa? Ya tujuannya adalah apabila ada kedaruratan dan lain-lain silakan masih bisa memanfaatkan kereta, tetapi bukan dalam konteks mengangkut sejumlah penumpang yang memang tidak bisa dipastikan ada social distancing di dalam kereta. Transportasi kereta yang ditutup berarti kesulitan untuk kita yang masih kerja gitu ya, karena kan kita belum ada work from home, terus untuk bidang-bidang tertentu juga kan kita masih normal, jadi itu cukup sulit. Kalau misalnya ada yang punya kendaraan gitu ya dan masih bisa terjangkau, kalau nggak bisa itu sangat menyulitkan banget ya. Tapi kalau Mas sendiri niatnya pengennya sebenarnya seperti apa sih, tetap kerja atau memang? Kalau menurut saya sih kalau misalnya gitu, karena tempat kerja saya itu memang dibutuhkan ya, dalam arti untuk dalam COVID ini masih banyak barang-barang yang harus dibeli di tempat saya. Jadi kalau misalnya ini paling kayak biasanya itu pengurangan jam itu nggak masalah sebetulnya. Nah, kalau sampai ditutup itu nggak bisa sih sebetulnya.